Berani Mandiri, Bangkitkan Ekonomi. Halo Sobat UMKM, apa kabar? Senang sekali saya Artika Amelia dapat kembali hadir menjumpai Anda di program Etalase. Nah, Sobat UMKM, kalau Anda ingin membuat suatu usaha, ternyata tidak hanya membutuhkan kreativitas dan juga modal, akan tetapi juga kesempatan atau peluang. Pada saat pandemi COVID-19 lalu, ternyata ada salah seorang yang berasal dari Banguntapan, Bantul, ya ini menggunakan peluang itu untuk memproduksi sepeda anak-anak tanpa pedal berbahan dasar kayu, atau yang kita sebut dengan pancal bike. Kira-kira seperti apa? Ikuti terus Etalase. Sobat UMKM, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, supaya bisa terus berkarya. Nah Sobat UMKM, edisi kali ini kita akan jalan-jalan di sebuah rumah produksi kerajinan kayu. Namanya Pancal Bike. Kira-kira kenapa ya namanya Pancal Bike? Penasaran kan? Simak terus Etalase. Berawal pada pandemi lalu, Mbak Ratna bersama sang suami, Bambang, memulai bisnis di bidang perkayuan. Ia bercerita bahwa sang suami dahulu ingin membelikan pushbike anaknya. Namun karena waktu itu harga pushbike masih tinggi, maka sang suami berinisiatif untuk membuatkan sepeda dari kayu. Nah, ternyata setelah dipost di media sosial, karya pushbike dari kayu ini mendapat respon positif dari teman-temannya. Wih, lalu sekarang seperti apa perkembangan bisnisnya ya? Sobat UMKM, ini dia Mbak Ratna, owner dari Pancal Bike. Kita pengen ngobrol-ngobrol banyak sih bagaimana awal mula sampai bisa menghasilkan produk dari Pancal Bike ini. Awal mulanya gimana sih Mbak? Jadi makasih Mbak Tika, awal mula Pancal Bike ini ada nih dari awal pandemi gitu. Awal pandemi perekonomian keluarga kita tuh terdampak banget gitu. Kemudian kita cari mutar otak gimana caranya biar tetap ada pemasukan, tapi juga menghasilkan karya gitu. Lalu pada saat itu lagi booms banget nih, lagi hitsnya gitu banget ya. di Indonesia ya, pushbike gitu. Cuma untuk pushbike yang bermerek itu kan harganya tinggi banget. Nah kita di situ melihat pasar gitu, jadi gimana caranya kita bikin pushbike yang harganya lebih terjangkau tapi juga unik gitu. Nah tercetusilah Pancal Bike ini gitu. Awalnya nggak dijual dulu, cuma buat anak pribadi, anak sendiri gitu. Ternyata buat saya upload di sosmed gitu, kok ternyata banyak yang suka. Banyak yang suka, banyak yang tertarik gitu. Terus akhirnya kita pasang price-nya khusus Pancal Bike ini. Gitu. Tapi gini Mbak Ratna, sebelumnya tuh memang sudah fokus di sini atau memang ada kerjaan lain begitu dan akhirnya memutuskan untuk fokus di Pancal Bike ini atau bagaimana sih Mbak? Sebelum pandemi ya? Kalau sebelum pandemi kita ada pekerjaan sendiri gitu. Saya kebetulan juga ada pekerjaan sendiri di luar gitu, terus sama ibu rumah tangga juga dan suami juga kerja di karyawan sebuah toko gitu. Cuma karena pandemi itu tadi jadi mengharuskan kita mengurangi jam kerja itu. Sedangkan pemasukan berkurang tapi kebutuhan semakin meningkat gitu. Ya. Jadi artinya berarti pandemi yang membawa berkah begitu ya Mbak. Bisa dibilang gitu sih. Ada hikmahnya gitu. Mungkin kalau nggak pandemi juga kita nggak bisa berkarya gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang Pancal Bike ini kan memang bahan dasarnya dari kayu ya Mbak. Ini dari kayu apa? Kemudian juga dapat kayunya ini dari mana? Kayunya ini kayu palet atau jati Belanda. Jadi ini kayu recycle Mbak Tika. Jadi kayunya itu bukan kita yang nebang pohon di hutan gitu terus merusak pohon gitu, enggak. Jadi kayunya ini itu kayu daur ulang. Jadi sebenarnya kayu bekas peti kemas. Kalau Mbak Tika tahu packing peti kemas buat di ekspor impor gitu, packingnya pakai kayu palet gitu. Nah, terus kita ambil limbahnya, tapi ada sih di Jogja khusus bahan bakunya ini khusus menjual kayu recycle jati Belanda ini. Kita bikin dari itu. Selain harganya terjangkau juga
kualitas kayunya tuh juga lumayan bagus gitu, ada serat kayunya juga gitu. Oke, kenapa ini namanya Pancal Bike, Mbak? Karena kita membawa nama kearifan lokal ya, Jogja banget gitu. Kita ambil dari pancal itu artinya mendorong, mendorong menggunakan kaki gitu, bahasa Jawanya kan pancal, dipancal gitu. Terus bike itu artinya sepeda, jadi ya sepeda yang artinya sepeda didorong menggunakan kaki, Ya, tanpa pedal gitu. Pasarnya bagaimana, Mbak? Pasarnya untuk sementara kita online sih, Mbak. Dulu awal mula kita masih gaptek gitu ya, belum tahu sosmed gitu. Kita jual offline di pinggir jalan gitu, Mbak Tika. Kita apa namanya, di pinggir jalan terus ditata gitu. Terus semakin kesini ternyata pasar online-nya lebih bagus gitu. Jadi kita pasang di beberapa marketplace, terus di sosmed kayak Instagram, Facebook, YouTube, TikTok yang sekarang kekinian gitu sih. Untuk peminatnya sendiri apakah hanya di sekitar DIY atau bagaimana? Kayaknya tadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol nih. Katanya juga udah ekspor juga nih, Mbak. Iya. Kalau untuk sepedanya ini kita ekspor belum, Mbak Tika. Oh, belum. Belum. Okay. Karena ada beberapa terkendala sertifikasinya, legalitasnya lah gitu. Tapi kalau yang udah ekspor tuh yang produk turunannya selain sepeda gitu. Kalau untuk sepedanya ini kita paling jauh kita sudah pasarkan di Bali, terus Sulawesi, terus Manado sama Aceh. Itu paling jauh gitu. Kalau peminatnya di Jogja sendiri malah jarang gitu, karena kan apa namanya, mereka lebih suka pushback. Di Jogja ini banyak banget klub pushback yang dari merek gitu. Iya, cuma yang bahannya udah aluminium gitu ya. Bahannya lebih bagus gitu. Jadi pancal bike-nya kalah tapi gitu. Tapi ada produk turunannya juga ya di sini ya, Mbak? Ada, Mbak Tika. Jadi apa, selain sepeda tuh kita juga produksi ada seperti di belakang kita ini ada lampu, lampu duduk, kayu, lampu hias, lampu display gitu. Terus ada korek api, slop korek api dari kayu, terus asbak, terus ada kapstok, rak buku, kayak macam-macam, ada tempat aqua, tempat air mineral gitu sih. Ini menarik sekali nih, karena awalnya itu adalah sepeda, sepeda begitu dulu, kan, iya, tapi ternyata banyak dulu sekali turunannya, dan turunannya ini pun juga diminati oleh banyak konsumen. Nah, ini bisa menjadi pencerahan juga untuk sobat UMKM. Gimana, Mbak, bisa diceritakan? Awalnya ini kan saya produk pertama kali booms-nya itu kan memang sepeda gitu. Terus ternyata kita lihat pasar, apa namanya, kalau cuma sepeda aja kok kayaknya kurang gitu. Dan apa, hasil limbah kayu dari sepeda ini kan banyak potongan kayunya. Terus kita manfaatin buat kerajinan yang lain tadi gitu. Dan ternyata untuk kerajinan yang lain pun juga diminati masyarakat. Dan yang di Jogja ini, jadi gini, yang di Jogja ini kita lebih banyak apa namanya, marketnya untuk yang turunannya sepeda. Sedangkan untuk sepeda kita lebih banyak di kirim luar Jogja, keluar Jogja, begitu ya? Iya, keluar kota. Karena kalau kayak gini kita sistem konsinyasi ke beberapa outlet, beberapa toko di Jogja yang udah terkenal gitu. Jadi ada di situ ada pasar khususnya gitu. Kalau sepeda kan bukan lewat konsinyasi ya, bukan lewat toko-toko ya, tapi lebih ke person gitu. Jadi buy to customer gitu, langsung ke customer. Oke, okay, selama menjalani ini ada nggak, Mbak, mungkin kendala yang dihadapi, kemudian bagaimana akhirnya mungkin bisa menemukan solusinya juga nih, Mbak? Awalnya kendalanya modal, Mbak. Modal ya. Akhirnya modal gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini keren banget. Jadi sobat UMKM yang memang terhalang dengan modal, apapun kalau misalnya mau dijalani fokus, bener, bisa menghasilkan juga kan, Mbak? Benar. Iya. Ya awalnya bikin sepeda ini kan memang butuh buat beli bahan baku, buat beli mesin, kayak gitu. Memang modalnya harus apa namanya, harus ada gitu. Cuma kan kita ada the power of kepepet itu, kita dengan modal seadanya, dengan kayu dulu awalnya bukan kayu jati Belanda, kayu bekas aja, kayu bekas itu yang buat aja anak ya? Iya, yang buat anak, kayu bekas aja yang di rumah ada. Terus dengan gergaji yang masih potong manual, aja, manual gitu. Jadi ya udah, terus akhirnya bikin yang lama-lama jadi yang pakai mesin, terus kayunya juga udah yang diperbaiki, yang kayu lebih berkualitas kayak gitu. Sama untuk kendala sekarang sih mungkin di pemasaran ya, Mbak Tika ya, karena kan saya belum punya tim khusus marketing gitu buat pemasaran keluar gitu. Jadi ya masih mengandalkan benar-benar individu saya sendiri gitu. Jadi mungkin di situ kadang kurang maksimal gitu kan. Kadang kalau pengen menjual sesuatu itu kan harus ada tim khusus atau ada strategi jitu marketing yang harus
dijalani gitu. Sedangkan saya masih, karena masih UMKM ya, masih apa-apa dihandle sendiri. Tapi gitu. Emang suami istri ya Mbak ya? Iya, saya harus sama suami. Bekerja sama kompak juga ya. Okay, saya yang baik. Penjualan, suami yang di produksinya. Oke, okay, ya. Baik. Mungkin harapan ataupun juga ada sesuatu yang disampaikan kepada sobat UMKM nih Mbak? Karena kita berkarya itu harus praktek, terjun langsung, jangan kalau kan sekarang sering tuh kita lihat teori berbisnis itu harus bla bla bla, harus yeah. ada rencana keuangan, harus ada ini, itu mah nanti aja setelah usahanya jalan. Yang penting berkarya dulu, terus kita jual produknya, pasarnya dapet, baru deh kita ngurus yang lain-lain gitu. Oke, jangan takut langsung nyemplung gitu. Iya, ya Mbak, gak apa-apa, toh juga udah keren banget ya Mbak, semoga nanti bisa menembus Amin. Pasar. Terima Mbak. Kasih banget ya Mbak Ratna ya. Sama-sama Mbak Tika, terima kasih sudah datang ke Pancal Bank. Nah buat sobat UMKM, jangan lupa tentunya mulai usahanya, jalani prosesnya, dan nikmati hasilnya. Takut untuk memulai sesuatu yang baru, mimpi tak akan terwujud tanpa usaha. Saya Artika Amelia harus pamit dari Etalase edisi kali ini dan kita akan berjumpa kembali di episode mendatang yang lebih menarik lagi. Mbak, ini uangnya. Terima kasih Mbak Tika. Iya. Oke, okay. Terima kasih ya Mbak ya. Sampai jumpa.